4 sak mini, guys. Lumayan ternyata ada pete ya, tapi masih banyak ya, soalnya ini sudah mulai petenya. Saya ngambil ini memang saya mau bikin masakan nasi goreng. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih bersama saya teman-teman ya, alhamdulillah masih diberi sehat. Buat semuanya teman-temanku dimanapun berada, sehat selalu ya. Jadi pagi-pagi ini teman-teman, saya mau blusukan ke belakang, mau ngambil pete. Ini pagi masih jam 6 ya. Jadi mau ke belakang, mau nyenggak-nyenggak pete ya. Sebelum ke belakang, ini rambutnya harus dikuncir biar nanti tidak dientuk tawon. Biasanya di kopi-kopi ku nyundul-nyundul ya, banyak tawon. Nah, jadi kalau ke belakang itu seperti ini. Nggak pagi aja ya, soalnya belakang itu banyak sekali binatang ngentuk-ngentuk ya, jadi tak kayak topi. Lagian sekarang mendung ya, agak gerimis sedikit ya. Wis, tetap setelah itu teman-teman ya, ambil pete yuk ke belakang. Blusukan pagi-pagi, mau buat sarapan, rencananya saya kepingin nasi goreng spesial dari saya. Soalnya kan kita malam itu nggak makan ya, kita menghindari malam tidak makan. Karena malam itu kalau sudah jam 6 ke atas kita tidak makan, kita hanya makan buah saja. Jadi ini pagi sarapannya nasi goreng. Ayo. Ayo kita ke belakang. Kita ngunduh pete. Ngunduh saunduan. Ngunduh saunduan tinggo goreng sekoni. Saunduan pete guys, ayo guys. Ini masih pagi banget. Ini pagi-pagi. Tanamanku guys, let's go, kita ke belakang. Blusukan guys, ke belakang guys, ngambil nganu ya Allah. Ini kelapa entoknya sudah mulai berbuah, kelapa genjah 5 tahun itu sudah berbuah. Mulai dari pucuk. Ngambil peti guys. Kopinya wis abang-abang. Ono sing abang, ono sing ijo. Ini masih pagi. Pagi banget, tapi enggak pagi sih, mendung soalnya teman-teman hujan. Ngambil pete, tuh petenya. Saya mau bikin nasi goreng ya, dan nanti buat masak siang nanti. Aduh. Wow, nanti kesini jago guys. Ambil sedikit saja. Iya. Mantap guys, ini guys mantap mantap.
Oke guys, nih dapat peti. Wis, kita ke depan guys, karena ini masih pagi ya. Aduh, tuh. Oke guys, ini yuk sudah dapat saat ini guys. Lumayan ternyata ada peti ya, tapi masih banyak ya, soalnya ini sudah mulai petinya. Saya ngambil ini memang saya mau bikin masakan nasi goreng. Cokot semut guys, kurang ajar semut ini. Wis, nih, ayo ke depan. Ke depan guys, seisuk pagi banget ini masih. Masih ada bunyi jangkrik ya, karena ini masih jam 6. Karena apa? Mendung habis hujan. Ayo kita ke depan. Itu ya guys, tuh. Nah, ini petinya sudah mulai gelantung-gelantung sudah. Tuh. Jadi peti itu kalau sudah berbuah itu seperti ini ya, kayak mau mati gitu. Nanti dia akan muncul daun baru ya. Tuh, itu sudah mulai muncul pupus gitu loh, daun yang baru. Habis itu habis seperti ini mulai ngembang teman-teman ya, mentil gitu ya. Wis. Ayo guys. Ini plumnya nggak ada yang makan ini, buah plumnya. Tapi kalau ke bawah itu disosori mentah. Kentok. Ini sudah mau musim buah ini. Musimnya banyak pisang. Mentok. Guys, ini jadi petinya kayak gini guys. Tapi ada yang busuk juga sih, gak apa-apa nanti dipilih ya, soalnya sekarang hujan. Bumbu nasi goreng guys, ini petinya sudah tak irisi. Saya pakai ini aja, bumbunya bawang putih. Cukup bawang putih. Garam. Ini enggak lupa terasi bubuk ya. Terasi udang bubuk. Asli udang bening ini. Terasi kecap manis sedikit. Mantap kok. A few moments later. Oke guys, sudah matang nih, monggo sarapan. Ini gak tahu Pak Suar itu ya, apa enggak ya. Monggo makan. Ayo guys, makan guys, sarapan guys. Ini sarapan dulu baru nanti nguli habis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
enak guys, gurih. Iya teman-teman ya, jadi saya mau lanjut makan dulu sarapan, habis sarapan mulu teman-teman ya. Terus terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, enak banget. Ini terasi udangnya yang enak. Makasih ya buat semuanya sudah nonton dan terima kasih juga supportnya teman-teman ya, doanya, kebaikannya. Wis, tak akhiri videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ketemu panen berikutnya dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada.